Ini beliau sama SDM. Jadi bukan Dasar Brimob ya. Karena ada perayaan Brimob. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kapolda, Pak Irwasda, Pejabat Utama Direktur SDM, Kabid Humas dan Kabid Propam, dan rekan-rekan media sekalian yang kami cintai, kemudian orang tua Jasis, orang tuanya Mbak Rohimah ya, sama orang tua Mbak Sulastri. Jadi rekan-rekan sekalian, kemarin beberapa hari yang lalu sempat viral nih, yang viralkan media ini. Tapi tidak apa-apa, itu bentuk dari kontrol sosial ya. Jadi setelah saya ikuti, kemudian kita telaah, kita analisa, ternyata tidak ada anak buah yang salah ya. Yang salah ini. Makanya Kapolri selalu menekankan ikan busuk dari kepalanya, bukan dari ekornya. Untuk itu, ini yang salah Kapolda. Kami selaku Kapolda Maluku Utara dengan tulus ikhlas menyampaikan permintaan maaf pada rekan-rekan media, masyarakat Maluku Utara, dan terkhusus untuk Mbak Sulastri sampai viral seperti ini ya. Kemudian selanjutnya dengan beberapa pertimbangan dan diskusi kita dengan Kapolri, kita sampaikan di sini untuk Mbak Sulastri dan Mbak Rohimah dinyatakan lulus. Alhamdulillah dulu dong. Jadi untuk ke depan kita minta untuk Pak Karo SDM agar lebih teliti dan berhati-hati dalam setiap seleksi penerimaan calon siswa baik pertama, bintara maupun perwira. Jadi yang kita garis bawahi bahwa keputusan Mbak Sulastri dan Mbak Rohimah adalah Jasis Sulastri dan Jasis Rohimah adalah keputusan bersama Polda dan Mabes Polri. Dan kita akan melanjutkan untuk jenjang pendidikan ya. Tolong kalau sudah viral seperti ini, Mbak Sulastri lebih berprestasi dari yang lain. Jadi jangan pernah jadi polisi, jadi lele ya, boleh. Jadi polisi harus api-api lah, kalau bahasa Jawa. Kemudian untuk Mbak Rohimah, karena sudah mewakili dan kita dapat tambahan kuota satu untuk Maluku Utara, dan dinyatakan juga lulus, ya, dinyatakan juga lulus, persiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Untuk segala sistematikanya, secara skemanya nanti bisa berkoordinasi dengan Biro SDM Polda Maluku Utara. Ini beliau, Pak Agung Julian. Nanti bulan Juli yang lahir, nanti 6 tahunnya bulan Juli. Kemudian untuk rekan-rekan media, jadi saya kira sudah clear untuk permasalahan ini. Jadi kesimpulannya, dua-duanya bisa mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Pembukaannya kapan Pak? Februari 2023, tolong kesehatan dan perilaku hari-harinya dijaga ya. Kalau perlu setiap bulan cek kesehatan supaya kedepannya tidak ada, karena ada pengecekan ulang di bulan Januari atau Desember ya. Insya Allah semuanya lulus ya, amin. Ada pertanyaan? Saya kira cukup untuk ini. Ada pertanyaan Pak? Silakan. Saya adalah kuasa hukum dari Mas Sulastri.
kasih Pak Kapolda ya, saya Sebastian Rizky, kuasa hukum dari Sulawesi Iwan. Mungkin kami dari kuasa hukum menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Kapolda yang sudah mengakomodir saudari kami Sulawesi Iwan sehingga bisa mengikuti pendidikan nanti, karena ini harapan terbesar keluarga. Atas nama keluarga kami mengucapkan banyak terima kasih. Satu hal yang perlu kami sampaikan, mungkin karena beliau ini, adik kami ini tidak mengikuti yang apel ya untuk dipulangkan di Kepulauan Sula itu. Oleh sebab itu mungkin kita perlu menegaskan setelah ini apakah dia balik ke Kepulauan Sula ataukah seperti apa. Mungkin kami perlu ketegasan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Kapolda. Saya mewakili Wahima kepada saya. Saya minta kepada saudara, khususnya saudara Sulastri yang sudah terlanjur memberitakan viral tentang Rahima di medsos atau ini, tolong dia klarifikasi bahwa ini bukan kesalahan Rahima ya. Jadi apa Sulastri tolong kasih ini dia nama baik juga, karena apa sudah terlanjur viral sampai ke apa media televisi Pak. Jadi khususnya kepada saudara Sulastri saya untuk kasih nama baiknya Rahim. Jadi barangkali apa itu saja Pak. Oke, terima kasih. Ini saya clearkan sekalian ya untuk Mbak Rohima dan Mbak Sulastri. Kalian calon Polri nanti ya. Jadi kalau Polri harus kompak. Jadi tidak ada lagi ini rekan-rekan media, tidak ada lagi saling menghujat satu sama lain. Yang salah Kapoldanya atau misalnya ya. Kapoldanya salah. Jadi sudah minta maaf. Rohima dan Pak Sulastri enggak salah. Wajar. Saya kira untuk Mas bisa kita nanti dari pihak Sulastri kan bisa dikelirkan ya Mas Sulastri ya. Nanti saya bisa pelitik soalnya. Bisa pelitik nanti di Bukiman. Pendidikannya sama-sama nanti bisa. Di Ciputa capek pendidikannya. Saya pernah jadi polwan. Terus operasi dari Sulastri. Nah untuk Pak Kapolda, gimana anunya untuk Mbak Sulastri, apakah balik ke Sula atau apel di sini? Teknis sama Pak Kapolda. Saya bilang, mungkin dijelaskan. Jadi dengan mekanisme dan SOP dari sisi Mabes Polri, bahwa setelah permasalahan dikelirkan, kewajiban kasis yang sedang menunggu masa jeda, hingga buka pendidikan pada bulan Februari 2022 adalah melaksanakan binlat di Polres di mana dia tinggal. Dengan itu, pelayanan dijalankan selesai, maka paling cepat besok atau lusa kita akan buatkan penghadapan saudari ke Polres Kepulauan Sula untuk melaksanakan jumlah secepatnya. Kemudian langsung berangkat, setelah surat penghadapan langsung berangkat dan langsung menghadap. Dan setelah surat penghadapan dipegang, hari itu lembaga langsung ke Polres. Ya, sudah jelas ya, berarti ke Polres masing-masing. Kalau yang Sula ke Sula, yang tematik ke tematik. Saya kira itu ada pertanyaan dari media, jangan banyak-banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Allah.